Ya, tidak ada. Nah, kenapa tidak ada? Karena bagi hasil pajak ekspornya tidak bisa ke Kalimantan Barat karena diekspor tidak melalui pelabuhan yang ada di Kalimantan Barat. Ya, pelabuhan di Pelawan, Kabupaten Perak, Lampung, luar sana. Nah, sehingga kita berharap pelabuhan Cicing ini menjadi pelabuhan ekspor untuk salah satunya, sawit dan yang lainnya. Nanti akan ada alumina, ya, karena di situ antam memperoleh smelter, kemudian ada satu empat perusahaan yang rencana batu smelter. Nah, sehingga ya, perekonomian Kalbar dan sumber pendapatan Kalbar itu akan besar. Nah, kabupaten dari sisi PBB-nya aja, ya, PPATB-nya itu dia sudah bisa dapat besar. Gitu. Nah, ini yang harus dipahami gitu, ya, oleh masyarakat. Belum lagi dampak positifnya untuk masyarakat, yaitu pertumbuhan ekonomi di situ, peredaran uang di situ, dan kemudian lapangan kerja yang tersedia. Nah, inilah yang harus dipahami. Kalau soal ganti rugi lahan dan lain sebagainya, saya rasa Pelindo sudah melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, jangan disalahpahamkan, ya. Pelindo itu kan perusahaan milik negara, ya. Sekalipun dia kekayaan negara yang dipisahkan, tapi pengelolaan kekayaannya tetap tidak harus melalui aturan-aturan yang sudah diatur oleh undang-undang. Ya. Nah, termasuk dalam hal ganti rugi lahan untuk kegiatan bisnis dia juga harus mengacu pada aturan. Nah, di luar itu repot, kecuali dengan putusan pengadilan. Ya. Nah, sekarang ini sepertinya ada kalau masyarakat di situ tidak mungkin berpikir. Sekarang ini udah ada lagi yang runtut, misalnya yang nelayan yang nyulo, nelayan yang ini, yang itu. Kalau nelayan yang nyulo dan lain sebagainya, aktivitas mereka kan bisa aja, gak ada gangguan. Yang tidak boleh itu kan yang statis di situ. Pembangunannya ada di laut, itu di alur pelayaran, itu yang membahayakan. Dan yang sudah diganti oleh Pelindo itu kalau kita gaji tidak semua juga menjadi alur dari Pelindo, cuma mereka ingin supaya diganti, ya, supaya saya rasa masalah ini sudah tidak ada masalah, ya. Kalaupun misalnya masih ada yang mempermasalahkan, lewat jalur hukum aja, ya, dan di pengadilan itu lebih bagus, ya. Nah, tapi biasalah di mana-mana seluruh Indonesia ini kalau sudah pembangunan apapun tetap akan ada hal-hal seperti ini, pemain-pemainnya ada, ya. Nah, sehingga ya saya sih sudah bicara dengan Pak Kapolda, Pak Kapolresta, tegas saja, ya, sepanjang mengganggu ya aturan hukum yang ditegakkan. Kalau enggak akan selesai-selesai, kapan kita harus bangun? Itu pelabuhan sangat dibutuhkan. Berapa besar kita rugi, ya, karena kita ekspor kita tidak patuh. Pertama masalah tadi itu sendiri. Satu tahun mungkin ratusan miliar yang harusnya kita peroleh tapi tidak diperoleh. Dan mungkin sudah triliunan yang tidak diperoleh. Dan itu kan bisa digunakan biaya pembangunan. Jadi ya saya sebagai gubernur supaya semuanya bisa selesai. Karena kan penyelesaian kemarin terakhir itu sudah sangat akomodatif, kan, ya. Pekerjanya diberi 3 bulan UMR, kemudian yang toko yang ditambah 1 kali hasil, ya, awalnya 3 kali, yang keluar jalur izin, beliau bikin 6 kali, kemudian kelonnya sesuai mereka minta dari 7.800 jadi 30 sudah dikomodir, harusnya selesai. Nah, sekarang timbul lagi yang menampung, penyuruh, awalnya tidak pernah dibicarakan. Nah, ini kan ada upaya sistematis sebenarnya yang untuk mengambil untung dari situ. Kalau saya sudah lewat.